5ANTV mempersembahkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dadang dan ini si saya Pipin di 5ANTV. Saya mengucapkan Mina Aidin, Mbak Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga salah yang sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Dan saya juga maafkan kalian semua yang menonton video ini ya. Ya, biar kita sama-sama kosong-kosong. Episode kali ini saya bikin pisau untuk para ibu-ibu dapur yang nanti karat, enak, kecil, beda, dan mungkin ada sedikit beda yang dari yang dulu ya, sehingga lebih menarik, yang enak lah ya. Nanti bisa buat apa? Halo guys, ini bahannya untuk episode kali ini. Ini gunting yang udah rusak, nggak bisa dipakai. Ini bagus, yuk kita buat pisau. Nih.
Ini guys, hampir jadi guys. Kita lanjutkan yuk. Oke guys, ini udah jadi dua. Sekarang kita sepuh ya, kayak biasanya. Yuk. Siap kita kasih gagang. Saya pakai gagang dari ini. Ini selang gas ya. Kita pakai ini aja. Warnanya lumayan bagus ya. Ya, jangan dibuang. Ini bisa bermanfaat ya. Untuk orang lain mungkin ini udah nggak berguna. Tapi dulu saya ya, kita manfaatin. Yuk. Halo guys, ini pisaunya udah jadi. Pas kalau buat ibu di dapur ini. Bisa banyak kaya dari barang bekas, bisa jadi pisau yang bisa diandalkan. Jadi kalau kebesaran juga nggak enak, kalau terlalu kecil juga enak. Kalau buat ibu-ibu buat bumbu enakannya seperti ini. Ini masih ada lubangnya karena ini dari gunting, biar tetap ada guntingnya. Dan bagian tajam gunting ini tetap saya bikin tetaplah anti karat, gagangnya beda, mudah dicari kalau ada. Halo guys, pisaunya udah jadi, udah dicoba tadi, ya, cantik, tajam, nggak karatan, enak dipakai untuk ibu-ibu ya. Bentuknya juga beda sama yang lain, jadi kalau hilang enak dicarinya. Ya itu pisauku, ah, beda kan? Ya. Ya terima kasih yang udah nonton ya, yang udah like, udah share dan sebagainya. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam 5M TV. Kita putar guys. Hehe.